aku ngiling-ngiling kalau ada buah liar. Coba ini kalau di kampung saya sudah habis sama bocil-bocil. Percuma juga soalnya ada kereta lewat. Buahnya itu ndadi banget. Itu ada buahnya itu. Katanya ini buahnya bisa dimakan ya buah pandi. Si bos itu kadang perengat-perengut gitu loh. Kalau itu rongcong iyen. Scan barcode dulu ya. Daster di sini dijual di butik. Pilih yang bahasa Indonesia. Karena dandananku kayak gembel. Yang selalu melanggar aturan itu orang-orang asing. Ya orang Indonesia ya. Kanpu dong, hai se kanpu cincu. Mei, wei semua mei otai yenjin ne. Mei yo nali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Lagi nyiapin sarapannya Akong ya teman-teman. Sarapannya ya seperti biasa lah. Halo teman-teman, aku keluar lagi hari ini tapi nggak ke pasar ya, ini beda jalur. Aku ngiling-ngiling kalau ada buah liar teman-teman, siapa tahu bisa dironcoti. Ini pohon murbei tapi nggak ada buahnya sama sekali, kembangnya pun tidak ada ya, masih ada ini kuncup daun-daunnya, nggak ada yang bisa di colong teman-teman. Nggak ada yang bisa dicolong sama sekali.
blas. Sawilo-wilo itu jambunya juga kering semua. Nah, ini ada pohon jambu. Tapi buahnya kering semua. No, kelihatan enggak? Buahnya kering semua. No, ya kan? Kering semua, busuk semua. Eman-eman ya, teman-teman. Coba ini kalau di kampung saya sudah habis sama bocil-bocil. Sudah pasti ini dahan-dahannya itu patah karena dipenek-penei kayak gitu. Kalau di sini aman jaya terkendali. Bocilnya enggak sebarbar di kampung saya, teman-teman. Dulu bisa nerabas lewat sini, sekarang enggak boleh masuk lewat sini, dilarang loh, dipager tuh. Nah, dipager, teman-teman. Jadi sekarang jalannya memutar. Jadi memutar agak jauh sekarang. Ini jarak dari rumahku ke tempat yang tak tuju itu sekitar 2,5 km ya, teman-teman. Jadi kalau PP 5 km dan saya jalan kaki. Wah, strong. Hitung-hitung sambil olahraga ya, cari keringat biar badannya agak kecut gitu loh. Kalau harum kan nanti takutnya itu kalau mbahnya jatuh cinta sama saya, soalnya saya bau harum. Kalau bau kecut kan mbahnya jadi tidak jatuh cinta sama saya. Nah, di depan situ teman-teman itu ada penyewaan sepeda U-bike. Tapi saya kalau menyewa percuma juga, soalnya ada kereta lewat. Soalnya saya kalau nyewa percuma juga, nanti harus ngembaliin ke sini juga jalannya jauh. Jadi ya pok-pok dem-dem, nggak berguna sekali tiga uang. Kalian tahu di depan sana ini itu pohon kelengkeng dan buahnya itu dadi banget, teman-teman. Sebentar tak zoom ya. Nah, kelihatan enggak? Buahnya itu dadi banget, tapi sayang ini dimasuk dalam pagar orang. Ya, jadi memutar di sini, teman-teman. Nah, ini pohon pandan, teman-teman. Itu ada buahnya itu. Katanya ini buahnya bisa dimakan ya, buah pandan kayak gini. Itu buahnya kan, ini. Katanya kalau yang sudah berwarna merah gitu bisa dimakan. Aku pernah lihat di YouTube soalnya. Itu juga ada lagi buahnya. Buahnya lumayan banyak, teman-teman. Nah, di sebelah sana itu juga ada lagi. Karena lampu merah, wes ijo deng guys, cepet melayu, selak panas. Universitas Yangming. Siapa yang tinggal di sini? Nah, ini kantor pos. Kantor pos yang paling dekat dengan rumahku itu ya ini. Tapi ya paling dekat-dekat ya jaraknya ya sekitar 800-700 meteran lah. Sebenarnya aku itu kalau disuruh keluar kayak gini itu seneng banget, teman-teman. Karena ya sambil cuci mata, sambil nanti mampir-mampir toko baju gitu, lihat-lihat doang walaupun nggak beli ya. Karena kalau izin keluar itu ya boleh sih, tapi si bos itu kadang perengat-perengut gitu loh, teman-teman. Jadi kan ya nggak enak banget toh. Macet, saudara-saudara. Ini bukan macet, tapi lampu merah. Lampu merah aja panjangnya kayak gini. Nyampe depan sudah hijau, terus merah lagi. Depan sini itu kantor polisi, teman-teman. Nah, kalau itu Rongcong Ien. Teman-teman yang ada di Taipei pasti sangat hafal sekali dengan rumah sakit tersebut. Nah, udah sampai, teman-teman. Cuman di depan situ aja. Iya, saya mau mengambil obatnya Simbah. Sebenarnya hari ini yang mau ngambil tuh si bos. Tapi katanya itu pahanya sakit kecapean jalan, teman-teman. Jadi saya disuruh gantiin.
Dan di depan sini tuh kantor polisi lagi, teman-teman. Nah, no mobil patroli nih. Scan barcode dulu ya. Oh, di depan sono ada Pak De yang berhenti. Mau mampir toko baju belum buka, teman-teman. Di sini itu pertokoan bukanya jam 11 ya, dan ini belum ada jam 11. Udah dapat obatnya Simba, sekarang aku mau beli itu bakpao goreng. Berisik. Kedengeran gak sih? Aku mau beliin Simba itu Sui Chen Pao ya, teman-teman, dan tempatnya itu ada di sana. Di sini itu mesti macet, teman-teman. Di sini itu pasar malam ya, dan sebagian pedagangnya itu udah pada buka, padahal ya masih pagi. Ya Allah, kaget aku. Padahal di Taiwan itu jarang banget loh menyalakan klakson kayak gini. Biore UV cuman 199, kalau beli 2 dapat ini 265. Kapan hari aku beli 200-an lebih. Alah, kadung. Mau beli sendal. Sendalku kan sudah nyuek separuh ya. Tapi di sini sendalnya kecil. Aku tuh nyariin titipan teman, jadi dititipin suruh beli jepit kayak gini, teman-teman. Suruh beliin 2 kayak gitu. Lah ini sudah dapat 1, mau cari yang satu lagi yang beda model kayak gitu loh.肉跟菜，肉跟菜，有八个，总共八个还是各八个？啊？总共八个吗？还是啊？四个，不是，里面包肉跟包菜。嗯，对啊，两种啊。 Duster guys, duster di sini dijual di butik. Aku tuh mau beli minuman di sini, kok dibongkar, terus penjual minumannya pindah kemana? Aku mau beli tiket dulu ya, teman-teman, soalnya yoyo kartuku habis. Biayanya 20 NT ya.
Oke, pilih yang bahasa Indonesia. Tiket sekali jalan. Pilih harga tiket 20 NT. Kemudian uangnya masukkan ke sini. Terus tunggu tiketnya. Nah, ini dia. Gampang banget naik MRT di sini. Nah, ini kalau sudah sampai ini dimasukkan ke bolongannya sini ya, teman-teman. Beres. Aku tadi masuk toko itu dipandang sebelah mata karena dandananku kayak gembel. Niatnya cuman ngambil obat, dapatnya banyak. Di sini enggak ada tukang parkir ya, teman-teman. Jadi motor diparkir sendiri-sendiri kayak gini. Kalau menyalahi aturan langsung digotong sama petugasnya. Dimasukin kayak mobil derek gitu loh, dimasukin truk-truk gitu loh. Dan seringnya itu yang selalu melanggar aturan itu orang-orang asing. Ya orang Indonesia, ya Vietnam, ya Filipina, ya Thailand kayak gitu. Karena mereka nggak tahu aturannya di sini bagaimana. Mobil juga parkirnya di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Ini juga pohon murbei, yo wes, ndak ada buahnya sama sekali. Kaki saya lumayan keju. Nah, ini pohon mangga yang tak luroni dulu, buahnya juga sudah habis. Di taman sini ndak ada pohon miri, teman-teman. Kalau di taman yang sering tak datangin sama Akong itu ada pohon mirinya.